Hai Sobat Level, kembali lagi bersama saya Kimi di Level Review by Level 99. Masih ke bawah, Hype Laptop Content Creation dengan Screenpad Plus-nya dari Asus yang kita bahas minggu lalu nih Sobat Level. Yuk, sekarang saatnya kita beranjak ke level review berikutnya yang tentunya nggak kalah hype juga dengan pembahasan minggu lalu. Kali ini, kita bakalan bedah lebih dalam keunggulan dan spesifikasi dari laptop gaming Lenovo terbaru yaitu Lenovo Legion Slim 7 15IM H5. Berbeda dengan seri sebelumnya, Lenovo Legion Slim 7 ini memiliki desain bodi yang tipis dan hal inilah yang menjadi keunggulan laptop gaming ini daripada laptop gaming yang lainnya. Nampaknya, Lenovo ingin mendedikasikan laptop gamingnya kepada para sobat level yang mobile. Jadi, jika menggunakan Lenovo Slim 7 ini, nggak perlu khawatir lagi beban laptop yang berat seperti laptop gaming lainnya. Sebelum kita breakdown satu persatu, yuk ikutan giveaway dari Level 99 yang berhadiahkan total 10 juta rupiah. Cek link berikut ini dan tayangan berikut ini ya untuk tata cara dapetin giveaway-nya. Yuk buruan Sobat Level, ajak siapapun untuk ikutan giveaway ini. Ditenagai oleh chipset atau prosesor high-end dari Intel, yaitu Intel i7 generasi ke-10 dengan codename i7-10870H dengan fabrikasi 14nm yang memiliki 8 core berdasarkan pada arsitektur Comet Lake yang merupakan generasi ke-4 dari Skylake. Arsitektur Comet Lake hampir mirip dengan Coffee Lake yang menawarkan fitur yang sama dengan sedikit peningkatan pada clock speed. Untuk clock speednya sendiri sudah mendukung turbo boost hingga 5 GHz dengan base clock speed 2,2 GHz yang sudah sangat tinggi performanya. Untuk sistem pendinginannya, laptop ini sudah menggunakan ColdFront 2.0 yang disematkan kipas ganda pada Lenovo Slim 7i dan ini diklaim dapat menarik udara 31% lebih baik ketimbang generasi sebelumnya. Untuk lubangnya sendiri sudah disediakan di beberapa permukaan. Lenovo juga mengklaim untuk suara kipasnya tidak mengeluarkan suara kencang. Jadi saat ngegame pun gak bakal keganggu dengan suara kipas yang bising. Untuk layarnya sendiri sudah berpanel IPS dengan resolusi Full HD 1920x1080 pixel anti glare. 100% sRGB dengan refresh rate hingga 144Hz yang dipadukan dengan ukuran layar sebesar 15,6 inci dan juga bezel yang tipis. Selain itu, layarnya sendiri sudah support Dolby Vision yang diklaim dapat membuat kualitas gambar meningkat tajam dan membuatnya dapat menemukan detail gambar yang halus. Dengan adanya fitur seperti ini, Sobat Level dapat meningkatkan pengalaman menonton video atau gambar dengan kualitas tinggi tanpa kompromi seperti yang diinginkan oleh pembuat film dan pembuatannya. Biasanya, laptop gaming identik dengan ukurannya yang bongsor atau besar. Namun, di laptop gaming Lenovo Legion 7S ini memiliki bodi yang sangat tipis dan juga ringan dan masih terbuat dari aluminium sebagai ketahanan yang maksimal.
yang membuatnya memang dikonfigurasikan untuk memberikan kesan yang kuat. Lenovo Legion 7S merupakan laptop yang memiliki performa tinggi dengan bodi yang tipis, ringan, dan memiliki kesan mewah di dalamnya. Laptop ini memiliki berat hanya sebesar 1,9 kg yang membuatnya terlihat tipis dan ringan. Pada bagian keyboard sudah dilengkapi dengan backlight RGB Corsair ICUE support. Terdapat juga tombol fingerprint reader yang menyatu dengan power button. Di balik laptop gaming yang tipis ini, Lenovo tidak ingin mengurangi komponen yang ada seperti port-port yang tersedia pada Lenovo Legion 7S ini. Port-port penting yang jarang ada di laptop gaming umumnya pun hadir pada laptop ini, seperti power connector, card reader, dua buah USB-C 3.2 Gen 2 dan USB 3.2 Gen 2. Untuk speakernya sendiri sudah dilengkapi dual speaker 2 watt Dolby Atmos, di mana suara yang dihasilkan menjadi lebih hidup dan jernih sehingga Anda juga bisa mendengar setiap detail-detail kecil sekalipun. Dengan kualitas audio yang telah dihadirkan, Sobat Level bakalan ngerasain pengalaman menonton video, memutar musik atau audio, bahkan bermain game jauh lebih nyaman. Laptop Lenovo Legion 7 Slim 151MH5 ini memiliki kapasitas sebesar 32GB RAM, dan laptop ini sudah menggunakan dual channel 2x16GB DDR4 dengan speed 3200MHz. Performa super kencang yang diraih tentu saja berasal dari adanya support dual channel ini. Untuk GPU-nya sendiri, sudah menggunakan GPU dari NVIDIA, yaitu NVIDIA GeForce RTX Series, lebih tepatnya RTX 2060 Max-Q. Pada versi ini, ada sedikit penurunan pada clock speed, tetapi ada peningkatan untuk efisiensi daya dan konsumsi daya yang lebih rendah juga. Nah, gimana menurut Sobat Level? Performanya mantep banget kan dibuat main game-game kelas berat ini? Laptop ini juga sudah include Windows 10 Home loh Sobat Level, jadi laptopnya siap pakai. Saat pembelian, Sobat Level juga akan mendapatkan backpack dari Lenovo Official yang pastinya bakal nyaman dan keren banget dipakai waktu bawa laptop ini kemana-mana. Untuk harganya sendiri saat ini, Lenovo Legion 7 Slim ini berkisar sekitar 26 jutaan aja. Kalau menurut Level 99 sih, harga ini sangat worth to buy banget dengan apa yang didapat. Kalau menurut Sobat Level, gimana? Nah, gimana nih Sobat Level? Seru nggak informasi update laptop Lenovo Legion 7 Slim yang baru aja kita bahas ini? Kalau Sobat Level sendiri paling penasaran sama fitur yang mana nih? Atau penasaran dengan laptop gaming tipis, ringan, dan memiliki performa powerful? Sobat Level bisa dapatkan Lenovo Legion 7 Slim ini di store kami yang berada di Marvel City Mall Lantai 2 dan beberapa cabang kami di Surabaya, Malang, Jember, dan Bali. Serta cek juga di beberapa marketplace kami ya.
Jadi, jangan lupa untuk pantengin terus media sosial dan channel YouTube Level 99 ya Sobat Level. Dan pastikan kalian nyalain loncengnya dan subscribe supaya nggak ketinggalan berita-berita terbaru dari dunia teknologi yang Level 99 sampaikan ini. Sampai ketemu di video berikutnya and keep leveling up!